Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan melaksanakan perolehan picagari jenis loaded volume bagi suntikan vaksin Pfizer-BioNTech di negara ini. Di mana menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adam Baba, perolehan picagari itu akan melibatkan syarikat tempatan dan luar negara. Pfizer memerlukan kita untuk membuat procurement terhadap loaded volume syringes. Untuk itu, kerajaan dan KKM telah pun dapat mendapatkan perolehan pencagari tersebut. Dan kita yakin banyak syarikat daripada luar negara ataupun sekarang ini kita cuba berurusan dengan syarikat tempatan untuk cuba, kerana bahan-bahan tempatan terutama sekali syringes ini sangat diperlukan pada masa depan. Sekiranya pengeluaran oleh syarikat tempatan berterusan, bukan saja kita dapat guna negara kita tapi dapat digunakan juga untuk pasaran ekspor. Jadi percaya kita akan bersekali dengan vaksin? Ya, kita akan di setiap tempat di mana kita beri vaksin kepada penerima vaksin, kita sertakan sekali peralatan yang selengkapnya. Tambahnya, penggunaan picagari jenis low dead volume itu dijangka dapat mengurangkan pembaziran serta memaksimumkan jumlah dos vaksin diberikan kepada penerima. Dr. Adham sebelum ini memaklumkan Malaysia memerlukan kira-kira 12 juta picagari jenis low dead volume bagi melaksanakan pemberian vaksin pada fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan itu turut memaklumkan sehingga kini sebanyak 65 juta ujian saringan tindak balas berantai polimerase RT-PCR dan kit ujian pantas RT-antigen telah dijalankan di seluruh negara.